Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Java Channel. Channel yang membahas tentang segala macam tutorial. Semoga dalam perjumpaan kali ini kalian tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas tentang cara hapus akun Facebook kita sendiri. Yang kita bahas adalah akun Facebook kita sendiri, bukan akun Facebook orang lain. Jadi yang kita bahas adalah hapus akun Facebook. Sebelum kita melangkah ke tutorialnya, langkah baiknya kalau kalian subscribe dulu untuk channel ini supaya channel ini berkembang dan semangat untuk upload video tutorial lainnya. Silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Pertama-tama kita harus masuk ke Facebook dulu. Setelah itu kalian pilih yang garis 3 yang ada di kanan atas. Kalian klik. Setelah itu maka akan muncul pengaturan. Kalian cari pengaturan dan privasi. Setelah itu kalian pilih pengaturan yang ada di bawahnya, yaitu pengaturan privasi. Kita kembali. Kita pilih ini, pengaturan dan privasi. Setelah itu kalian klik pengaturan dan privasi. Terus kita klik pengaturan. Ini ada banyak menunya, kalian pilih yang kepemilikan dan kontrol akun. Kalian klik yang itu. Setelah itu, ini ada 3 pilihan, pengaturan akun, kenangan. Menonaktifkan dan penghapusan, mengelola informasi Anda. Kalian pilih yang tengah, penghapusan. Kalian klik. Setelah itu ini ada menu lagi, nonaktifkan akun dan hapus akun. Berhubung tutorialnya hapus akun, kalian pilih yang hapus akun. Setelah itu kalian pilih yang lanjutkan ke penghapusan akun. Nah ini. Setelah itu kalian baca dulu. Kalian baca untuk tulisannya, untuk informasinya. Setelah itu kalian baca, kalian klik yang hapus akun. Nah ini untuk yang terakhir. Kalau kalian sudah mantap untuk menghapus akun, kalian akan diminta untuk masukkan sandi. Jadi kalau bukan kalian sendiri yang menghapus akun, maka tidak bisa. Jadi kalian harus yang punya Facebook sendiri yang menghapus akun.
masukkan sandi, setelah itu lanjutkan, maka akan terhapus secara permanen. Setelah itu kembali. Nah, ini. Hanya begitu aja untuk cara menghapus akun, sangat mudah untuk dipraktekkan. Terima kasih telah menonton video dari kami. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.